Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobalkan, selamat pagi, sahabat Deventur. Hari ini alhamdulillah saya ada di depan Abang Sarok, lagi ada di area Masjid dan melaksanakan tawaf. Tapi masya Allah sekali sih melihat antusias jamaah yang setelah sholat subuh ini, coba perhatikan nih. Apa sih namanya itu? Cuman kalau pergi sholat saya di Madinah di sini, alhamdulillah karena ada ini sempat saya bergantung, saya bisa ke masjid bersama dengan ibu, bisa saya bawa dia, lebih kuat saya bergantung di situ daripada sini. Iya sih. Cuman daripada tidak ada, kalau tidak ada gerobak nih kemarin, ini tetap ini juga saya pakai. Iya. Tapi alhamdulillah karena ini keretanya dikasih sama Bu Ade dari Madinah. Dari Rokanulus sudah ya. Bawa. Anak kalau jamaah sudah beresiko, anak prepare dulu. Yang perlu tongkat, Bapak bawa tongkat. Yang perlu kursi roda, Ibu kita bawa kursi roda gitu. Siapa? Jadi kemarin memang udah tuh saya kemarin nih. Ini kan jalan enggak bisa ya. Oh, begitu. Sebelah ini sakit ini. Pinggul saya nih. Tapi
Kalau untuk jalan-jalan di rumah enak, bisa juga. Nah, masih bisa saya pakai-pakai ini kan? Iya, iya. Selancar. Masih lumayan. Ya. Tapi alhamdulillah saat saya habis jatuh itu masuk Ramadan, COVID datang. Makanya saya pun waktu itu udah khawatir ini karena mau masuk Ramadan, rencana mau berangkat. Ya alhamdulillah juga ada juga apanya? Oh, apa namanya tuh? Hikmah lah. Hikmahnya. Ada juga hikmahnya. Kalau enggak kemarin pas Ramadan saya entah gimana lah, saya pikir-pikir juga ada gimana lah besok nih Ramadan kita mau berangkat. Kita kakinya seperti ini, jalan belum kuat. Masih dua tongkat saya waktu itu. Akhirnya alhamdulillah bukan karena apa-apa datang COVID ditunda. Tunda berangkat kena lah 2 tahun buat ini. Iya, 2 tahun. 2 tahun. Nah, saya masih tetap dengan amanah, enggak ke mana-mana saya. Karena iya. Enggak saya cabut uang yang sudah saya store waktu itu tuh. Udah bayar 27.000. Udah bayar lunas itu. Waktu itu paketnya. Waktu iya. Udah bayar lunas langsung. Paket iktikaf itu rencana paket iktikaf rencana itu. Akhirnya sampai Ramadan enggak bisa berangkat. Ya, kendalanya waktu itu kendalanya enggak berangkat karena COVID, bukan karena jatuh. Yeah, yeah. Kalau seandainya waktu itu tidak ada enggak ada masalah, saya pun entah bagaimana pula ini kondisinya kalau berangkat jadi waktu itu. Iya. Yeah. Tapi itulah hikmahnya. Sampai November 2022. Kakinya pula dibelah. Ini. Pecah pula. Infeksi. Itulah hitam. Tengok Tuhan, bodiannya. Iya. Ya Allah sampai. Nah, jadi setelah itu laporlah sama ibu Ade. Tanya ibu Ade ke rumah waktu itu. Nah, jadi kalau ini tidak bisa berangkat, kalau enggak berangkat gimana? Ya enggak apa-apa saya bilang. Kalau memang bisa ditunda karena penyakit ini saya bilang, enggak apa-apa saya bilang. Soalnya ini waktu itu masih dalam perawatan. Setiap hari ganti perban. Setiap hari dikorek terus. Dikorek. Kalau ada jaringan yang masih busuk, membusuk, itu dikorek, dibuang, digunting-gunting terus sampai merah dagingnya tuh. Jaringan baru muncul. Iya, ya. Alhamdulillah. Sementara menunggu keberangkatan 2023 udah bisa, udah mulai kering dia. Makanya diprogramkan sama ibu Adi waktu itu, udah bisa berangkat katanya. Insya Allah kalau nggak ada perubahan, nggak ada masalah lagi, udah bisa saya bilang gitu. Makanya berangkat dengan alternatif ya Pak. Kalau memang infeksi dan lain sebagainya kan ya batal gitu, nggak ada lagi ininya alternatif ya Pak. Karena perusahaan juga ini kan harus bookin semua kan, hotel, pesawat, apalagi hotel waktu itu naik 300% pengumuman barunya. Jadi itu alhamdulillah sampai kakinya nih ke tanah suci. Jadi yang mustahil ya Pak ya, tidak yang mustahil. Makanya kan untuk pelaksana umroh pun karena kami sama-sama nggak bisa jalan sendiri, makanya kami diupahkan, didorong untuk pelaksana umroh sekali yang wajibnya udah selesai alhamdulillah. Tinggal umroh kedua dan ketiga ya karena keterbatasan dana kami nggak bisa lagi ikut. Iya. Nah, cuman kalau ada kegiatan ibu Ade dari program amanah untuk pergi ziarah-ziarah alhamdulillah masih, ikut masih. karena naik mobil tuh kalau turun nggak kita kasih dulu. Kalau turun kami tinggal di mobil aja, cuma nengok-nengok dari mobil aja. Apalagi jalan jauh dari mobil itu parkirnya kan. Kalau jauh parkirnya mobil itu nggak turun kami lagi. Yang penting udah sampai. Itu aja. Gimana nih Pak motivasinya nih? Kenapa udah? Gimana nih motivasi Bapak Ibu nih sama yang Pak besoknya mau berangkatnya ditunda-tunda, gimana Pak motivasinya nih? Kalau ininya semangat kan lah supaya bisa sampai ke sini loh, ke tanah Arab ini gitu.
dulu kan bapak kan tunggu pensiun dulu, iya. Anak sekolah dulu, cucu ini dulu, kan nyesel ada nih, tapi iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai, nah, gimana motivasinya? Ah. Untuk teman-teman yang lain atau bapak-bapak ibu-ibu yang lain nih? Oh, motivasi yang masih sehat mungkin. Yang masih sehat, iya, yang masih sehat. Iya, alhamdulillah, karena ya istilahnya untuk keberangkatan ini. Apa kita enggak, semangat kita enggak mundur. Ya, masyaallah. Semangat tidak mundur. Semangat tidak mundur. Mm-hmm. Pokoknya kalau sudah bisa berangkat, kita berangkat, saya bilang. Sama ibu adik pun sudah saya bilang waktu Ramadan itu musim-musim Covid-nya. Ya, kalau enggak aman ibu adik, enggak usah kita berangkat, sia-sia kita nanti tidur di kamar aja, saya bilang. Ayalah katanya. Musyawarah lah di sana kemarin di pasirkan musyawarah. Akhirnya karena kondisi Covid waktu itu dibatalkan lah, tidak jadi kami berangkat. Semuanya memang tak berangkat. Iya. Nah, itu. Semangat satu. Tapi syukur juga lah satu ini. Kemarin waktu Covid itu kena pula sebulan ini. Yo. Sebulan kemarin dirawat. 8 Oktober masuk rumah sakit di isolasi. 8 November baru keluar. Satu bulan ya Allah. Ternyata bertubi-tubi ya cobaannya. Iya, bayangkan itu. Ujian-ujian. Namun semangat untuk berangkat ke Baitullah kami tidak mundur. Iya, tetap semangat kan. Tetap koordinasi ya Pak ya. Tetap telepon. Kami pun dengan Ibu Ade ini terus koordinasi terus. Iya, tetap telepon, tetap kabar-kabar. Kabar-kabarnya. Iya. Bagaimana kira-kira besok katanya. Iya, saya tetap berangkat saya bilang. Nggak ada tidaknya saya bilang. Sampai pada hari keberangkatan. Insya Allah, kalau Allah mengizinkan saya tetap berangkat saya bilang. Saya tak akan mundur saya bilang. Ibu ini waktu hari H berangkat tanggal 5 Februari jatuh ya Bu. Ya. Waktu di bandara. Nah, di bulan bandara terpeleset kakinya jatuh pun entah sakit lututnya nih. Ya, alhamdulillah. Karena mungkin terempas ke lantai itu kan. Ya, ya syukurlah ini jaga nak. Kalau sempat pinggulnya pula kena kemarin jatuh. Nggak bisa tegak lagi, udah keliru lah tuh. Ya tapi alhamdulillah semangat masih kuat semangat. Sampai di sini di Madinah saya dorong terus itu pergi jamaah. Pergi sholat tetap saya bawa terus naik. Ya. Saya bilang Pak kalau saya nggak bisa ini bapak bantu ya, ibu ya. Iya, karena kan mesti memperhatikan jamaah yang lain. Tuh. Iya harus terus koordinasi deh ya Pak ya. Iya. Alhamdulillah. Siapa namanya? Apa Bu Hurni itu yang dorong aku ke Raudhoh? Iya, cium-ciumnya aku siap itu. Enggak dapat aku sampai sini. Iya, enggak lama. Iya. Sampai sini. Yang penting semangat Kang Ide. Iya, saya sangat terharu sih ininya ya Allah. Enggak menyerah ya Pak. Allah saking semangatnya saya bawa nih keliling, dikeliling Masjid Nabawi. Keliling berdua. Keliling kami dua aja pakai ini. Boleh, saya mau keliling Bu Ade. Maksudnya dua-duanya pakai kursi roda atau? Dia sama tongkat. Pakai tongkat Bapak. Ibu ini di atas kursi roda, Bapak ini mendorong, tongkat ibu ini pangku. Tongkatnya dipegangnya di sini. Bapak di pangku, dia duduk di sini. Dia duduk, saya dorong. Uh-huh. Alhamdulillah tembus. Malah sempat saya perkirakan luas lokasi Masjidil lokasi Masjid Nabawi itu 10 hektar saya bilang. Saya tanya sama Ustaz, berapa Ustaz ini? Lokasi apa itu Jepri saya tanya. 10 hektar katanya. Saya catat, ada catatan saya itu. Saya hitung malah keramik dari pintu ke pintu itu saya hitung 24 keping. Masya Allah. Iya. Saya kalikan. Iya, Masya Allah. Makanya saya perkirakan 10 hektar. Habis itu saya tanya sama Ustaz Jepri. Ustaz Jepri saya bilang, berapa kira-kira yang pernah Ustaz tahu? Pernah tahu enggak berapa lokasi luas masjidnya saya bilang? 10 hektar Pak kata. Berarti cocok perkiraan saya bilang sama Ustaz Jepri. Lalu kelilingnya yang sampai di luar tuh pelataran di luar pagar berapa kira-kira semua? Dijawab oleh Ustaz siapa? Supriyadi. Supriyadi. Itu Pak 23 hektar katanya. Semuanya katanya dengan itu katanya. Saya hitung itu yang di dalam pagar Masjid Nabawi aja. Hitung keramik saya. Ya saya kira-kira aja. Enggak pernah terpikir loh kan. Iya, kita saya mah boro-boro. Siapa terpikir? Tanya jemaah semuanya sebanyak itu ya. Mana pernah orang menghitung lantai keramik? Saya hitung. Tapi perkiranya bukan hitung semua, hitung sebaris lebarnya. Iya. Saya kalikan. Perkiraan maksudnya. Manualnya, manual. Perkiraan.
Alhamdulillah betul juga. Sholat subuh tapi kamera keliling kami. Hmm. Masya Allah, tapi ini yang pertama kali apa? Yang sudah pertama. Wah, Masya Allah, meskipun udah yang pertama tapi tetap berani. Iya, kan enggak kesasar. Enggak, kan ada nanya, misalnya ini aja lurus aja, Pak, dan kayak gitu. Kalau mau jalan-jalan ya boleh, tapi nanti kabari gitu. Tapi Masya Allah kita berani. Iya, kabari. Mau jalan-jalan. Karena di oh, yang pertama kali itu kan udah ada nomor pintunya saya. Iya, nomor pintu pagarnya ada, pintu masjidnya. Saya kan di sini sering banget ya nemuin yang apalagi yang di atas di atas 50-an lah. Di atas 50-an tahun itu udah pasti banget baru datang udah kesasar, enggak tahu hotelnya. Allah berikan petunjuk. Alhamdulillah ya. Karena benar-benar Bapak itu ya apa fokus ke nama hotel. Fokus melihat. Pintu masuk nomor pintunya sekian, nomor pintu. Kalau saya masuk masjid, saya tengok pintunya tuh nomor 16. Saya itu masuk nama hotel. Ya, sampingnya tuh 16 kan. Sebelah saya tuh tahun berapa? 19. Tahun 18. Terus saya tetap saya tengok itu. Perhatikan pintu masjid, perhatikan pintu pagar ya, Pak. Saya perhatikan pintu pagar masuk. Saya tengok ke atas. Oh, ini laki-laki, perempuan. Ini laki-laki. Ini perempuan. Saya cek itu pintunya tuh. Baru saya masuk. Pas laki-laki dalam saya masuk. Karena yang ibu ini enggak bisa masuk, enggak bisa saya antar, saya tinggalkan dia di pelataran. Pas di halamannya tuh betul. Supaya bisa supaya saya jangan kehilangan. Iya. Begitulah cara saya. Alhamdulillah enggak masalah. Sampai udah sampai saya ke bawah kolong. Toilet yang di bawah, apa tuh? Yang di bawah. Ada yang tiga eskalatornya ke bawah itu. Saya itu lewati sampai ke sana. Masya Allah. Ingin penasarannya kami dek. Ingin tahunya saya. Bagaimana? Pakai tongkat ya Pak ya? Ya pakai tongkat. Tapi Masya Allahnya itu sih salut. Semangat. Tahu. Tahu. Oh ini jalan-jalannya itu. Ada yang dua eskalator ke bawah. Tengok kiri. Basement. Mobil aja di bawah. Iya di bawah Pak. Masya Allah, mobil di bawah tanah, bawah. Di bawah masjid. Sempat saya nggak tengok itu eskalator yang ke bawah itu. Mana saya tahu itu. Supaya di sana ada toiletnya berjejer ratusan. Jejer kiri kanan kayak gini, sini, sini ada. Toiletnya pakai eskalator ya? Pakai eskalator ke bawah. Habis itu baru keluar. Belok kiri pula tempat duduknya, pakai duduk di apa? Semen. Ada tempat duduk spesial pula. Waktu tahu waktu kan lama lagi nih. Aduh setengah lingkaran lagi, putaran lagi, sekali lagi kata yang apa? Sesak dua kencing nih. Duduk gimana kita duduk? Tahan dulu sebentar lagi. Sampai lampu hijau nanti habis kata. Walaupun nanti aci ke WC. Tahu ku bawah tenang. Oh, waktu tawaf emang di ada yang ngedorong. Ada yang dorong. Bayang. Tapi ada perlu pun sampai ke bawah tinggal aku ini. Udah sampai. Tapi tawafnya di lantai yang itu ya. Iya, lantai di atas. Berarti itu pertama kali gimana perasaannya pas bisa masuk itulah melihat Ka'bah. Memang merasa terharu betul lah kita. Memang sangat-sangat apalah namanya berbahagia rasanya karena di yang karena pertama kali di sini masuk kan sehingga segala sesuatunya itu memang saya perhatikan betul-betul. Perjuangan ya, ya memang betul-betul penuh perjuangan. Cuma saya terpikir saya saat itu ya Allah kalaulah saya sehat seperti semula kemarin di sini entahlah gimana saya ini, saya pikir. Sedangkan sakit sudah seperti ini, saya keliling, saya pikir gitu. Ya, berikanlah ya Allah kesehatan ya Allah, saya bilang. Perasaan aku tuh makin mutar-mutar, makin dekat, makin dekat, tapi nggak dapat. Kayak gitu lah perasaan. Sangkin terharu, entah gimana. Setiap saya dengar azan, duduk dalam masjid itu, nangis saya. Berdoa saya, nangis terus. Ya Allah. Berikan kelapangan kepada saya ya Allah kepada kami. Ya, nangis, tetap nangis saya. Di masjid
haram juga, sujud saya itu, nangis juga. Padahal seperti inilah rasanya, enggak kan nangis, tapi sambil di situ nangis. Yeah. Entah saking semangat apanya lah tuh kan. Yeah. Ah, karena belum pernah kesini, menengok kondisi dunia. Onde kalau saya ingat itu, saya catat juga tadi tuh. Yang berarti. Catat apa lagi bapak? Catatannya lengkap tuh. Seru-seru dicatat kan Indai. Pokoknya semangat semua yang disampaikan, mutuai dicatat sama beliau. Masya Allah. Apapun.